Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 30 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Sahabat Kristus, langit cerah bisa tiba-tiba menjadi gelap. Lautan yang tenang bisa tiba-tiba diterjang ombak dan gelombang. Demikian pula dengan kehidupan. Hari-hari yang tenteram bisa tiba-tiba menegangkan karena dilanda persoalan yang datang secara tidak terduga. Tidak jarang, persoalan terasa sangat menakutkan, sehingga membuat kita tidak berani menatap ke depan. Saat itu kita alami, saat persoalan kita hadapi, saat pergumulan menghampiri kita, tengadahkan kepala kita ke atas. Jika melihat ke depan terasa menakutkan, kita dapat melihat ke atas, memandang pada wajah Tuhan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklag, mereka mendapati bahwa kota itu telah terbakar. Rupanya, orang Amalek baru saja menyerang. Tanpa membunuh seorang pun, mereka membawa orang-orang yang tinggal di situ sebagai tawanan, yaitu perempuan-perempuan dan anak-anak. Hati Daud sangat sedih. Dia menangis. Bertambah pedih hati Daud saat rakyat mengatakan hendak melempari dirinya dengan batu. Sungguh menakutkan kenyataan yang ada di depan mata. Saat itulah Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Saat Daud tidak berani menatap ke depan, ia menengadahkan kepalanya ke atas. Dia memandang wajah Tuhan. Dari situlah Daud memperoleh kekuatan. Ditenangkannya hati orang-orangnya yang berduka. Lalu ia memimpin penyerangan. Pada akhirnya, Daud pun menang. Dia berhasil membawa pulang para tawanan, juga mendapatkan banyak jarahan. Sahabat Kristus, ketika persoalan yang kita hadapi terlalu menakutkan, sebagaimana Daud, tengadahkanlah kepala kita ke atas. Lalu pandang wajah Tuhan. Saat melihat ke depan, kita sedang melihat kenyataan. Kita bisa melihat kesulitan ekonomi. Kita bisa melihat sakit penyakit, kita bisa melihat masalah keluarga, dan berbagai pergumulan hidup lainnya. Tetapi saat kita melihat ke atas, kita memandang kepada Tuhan yang mampu mengubah kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Segera, kita pun akan mendapat kekuatan untuk kembali melihat ke depan. Tidak heran, pada akhirnya kita jadi berani menghadapi berbagai persoalan yang sedang menimpa kita, dan kita menjadi pemenang. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Dalam kondisi sulit yang kami hadapi saat ini, dalam kondisi yang tidak mudah ini ya Tuhan, kami mau memandang ke atas, memandang pada kasih karunia-Mu, memandang wajah Tuhan, memandang pada kekuatan-Mu ya Tuhan. Sekalipun saat ini kenyataannya situasi tidak menentu, sekalipun saat ini pada kenyataannya situasi tidak menyenangkan, situasi sedang tidak baik, ada banyak hal yang membuat hati kami pedih. Tapi kami mau memandang ke atas, memandang pada kerajaan surga, memandang pada wajah Tuhan. Dan kami percaya pertolongan itu pun masih tersedia bagi kami. Kami percaya perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan pasti masih tersedia bagi kami. Dan akan kami alami mengatasi segala beban, mengatasi segala masalah, mengatasi segala pergumulan. Dan kami akan keluar menjadi pemenang. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami keberanian untuk memandang ke atas dan membuat kenyataan hidup kami boleh dikalahkan dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau memandang ke atas dan kita kalahkan kenyataan yang ada di depan hidup kita dan alami kemenangan dalam segala situasi. Salam dari saya, Oki Rarjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.